Tuh bos, tuh kerangnya tuh lagi mau direbus bos. Kerangnya ada udangnya, tadi udah dicuci bos di laut. Udangnya tuh dapat berapa udangnya tuh? 3. Dapat udang 4 bos, dapat udang 4 sama kerang dara. Tuh kerang daranya mau direbus bos. Tuh mau direbus. Tuh kan lihat bos, kerangnya mau direbus. Bos, bos. Minum kopi dulu sambil nunggu rebusan kerang matang. Kita minum kopi dulu, bos. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini pinggir laut, bos. Posisinya masih di laut kampungku, bos. Nah, itu, bos. Di sana tuh ada orang mencari kerang juga. Kita nanti terjun di situ. Kalian buat teman, buat teman mencari kerang, mudah-mudahan hari ini kita memperoleh hasil, bos, ya. Jangan lupa, bosku, tonton terus video yang saya tayangkan. Oke, bosku. Seperti apa cari kerang di laut? Nah, ini bawa kantong itu, bos, buat naruh kerang. Barangkali kita mencari kerang memperoleh hasil. Nah, ini padanya, bos. Bosku, kayak kenan makaya ki, aduh. Oh, bos, lautnya, bos. Lautnya kebetulan lagi surut, bosku. Jadi tepiannya itu sangat nampak jelas tanah-tanah di tepi lautnya tuh. Lagi surut ini air lautnya. Nah, ini cocok, bosku. Cocok karena kita dalam pengambilan gambar anginnya nggak begitu besar tiupnya, jadi ini sangat mendukung, bosku. Oke, cangkongnya pada mati yo. Iya, cangkongnya pada mati ya. Mendem apa orang kira kayak gini ya? Ya sih ngerti mendem. Mendem. Berarti ya. Berarti diremet-remet. Iya lagi ngerti paling. Oh, lihat retip, bosku, simping. Oleh simping gue, buang maning lah simping. Hati-hati ngeres. Lautnya ngeres, bos. Banyak cangkang. Banyak cangkang kerang yang pada mati. Yoli. Nah, ini bos dapat ki. Alah, oli si cip, bos. Ya. Yeah. Kerangnya gue. Kerangnya, bos. Oli. Alhamdulillah, bos. Godok. Muter-muter, man. Enak karon dodok ya. Iya, karon dodok, bos. Jengking waya, pukul. Aduh, holy shit, cik. Biasanya ake ya bukur. Lalu ke lupane halus kayak tes digaruk. Aduh, kayak gini bos, makanya nak kayak ngupak terus. Ora, iya, balong aja ndak sida. Wah, tripang apa sih ki apa aduh. Tirem. Tirem ya, bos, tirem, buang maning lah, tirem. Lure bukur kerang, lure kerang. Wah, kerangnya. Waduh. Kerang dara. Bos.
warga di Kecamatan Losari khususnya sing desane pinggir pantai gue lokasi tambak-tambak katanya jarene munene industrine moga buka sidak ambiren masyarakat setempat itu pada kerja bisa kerja bisa dagang wis pokoke macam-macam lah kayak iya kayak bagi wong sing setuju cuman ya bagi wong sing ora setuju ya jawabannya beda maknanya bu. Iyalah. Iya yang arane kan wong kan pro ana kontra lah. Sudah bos. Weh, ndak sida aja industrine Jokowi. Industri ning Losari kowe ndak sida aja. Jokowi nang tangani Jokowi. Iya. Weh, bos kerange aku. Cilik. Beras itu harus beras Jokowi. Ora oli beras apa? Weh, cilik maning bos. Orang. Kayak lagi marke wong sing luruk ra nggawa prau, nggawa jukung lah jare wong Losarine kowe. Kowe sing luruk kerang nggawa prau wong Karangmulya, Desa Taungsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Oh. Lancar jaya aku jukunge. Jukunge tandane lancar jaya ke wong Blok Karangmulya. Aduh segarane klimis, Bos. Kenang wong gak arek karo ngaret ki. Segarane bisa klimis tanah, Bos. Ya kerangnya pada pelabuhan, nyapu, weh, pelabuhan terus judulnya. Weh bos, bukure nasi lembut. Wis lembut ke yang arane buku. Dari pelabuhan sih bagian sungguh desa. Weh gede bos, ya gede. Ki ora rekayasa ki asli ki, engko disangkane kita gegem bukur sing omah. Ki asli ki ya, ora asli si sungkan gembur-gembur kaya ki asli ki ya. Weh bukure kowe kerang darah. Aduh. Soale kaya ki digawe kaya ki ge mune ne, ora rekayasa. Angel ka? Iya. Tapi ki asli bos, asli terus ngobor ya asli. Tadi urut jalat e. Iya, cak mene bae sing ngomong anu sing ora percaya ki. Ndara-ndara kaya sa wis mene kuku barang kok bukur lah. Tang-tang bae. Kuku bae ono ora sing ora cetak. Iya, ora kare dicetak ya ora kelelep. Iya. Ya. Wong ngarep kita gawe pinjo ngobor ya. Kowe asli beli Mas. Ya asli Mas tulur ora asli ya ongo. Waku nang tuku kopi ning dibuang ning balong durung karon kenem lah itu li. Ya ngobor je. Ada entah kalau asli beli Mas ya asli. Mas tulur ora as. Kira percaya kata iya, weh. Wah, kokone muter-muter bos, muter-muter bos kayak kita. Hari balik jam berapa? Iya, apa nih seru? Hari rob jam berapa sih? Robe jam pira? Ya bisa dilihat mana bener. Berarti kita lagi ngangkat rob ya? Orang mati hari mati. Berarti perbedaannya apa ya kalau gemian ya? Gemian bukuri bisa guna apa ke? Ya, serobin telu. Oli maning bos. Perang darah. Lagi suruh anak garo. Iya. Betul. Iya. Ala oleh orang bos, kia oleh orang, aduh, oleh orang bos, oleh orang pat ini dipecat kene ke orangnya kue buatan Melayu pecat, weh cara mecat orang supaya mati langsung weh, ya,
kerane inspirasi buat pengetahuan hindur ngerti. Oke, ku ayong seneng ora ya. Urangnya gede. Ini pada paling cepet ya. Ya oleh urang mana nih bos? Oleh urang mana nih? Ya. Oleh urang mana? Dia nu ke, dipecet ke, mati harus pecet cilik ke orang. Dia kalau oleh buku rapak ya rane ke? Aduh, mbuk ya buku rapak ya. Biar anak ketiduran. Ngantuk bos jadi ini tembakin mandolikin. Aduh. Lah yang bisa nembang gue ngarangan deh apa ana sing aktif sing lagu-lagu sing iki kaset. Oh, awet ki, awet ki pikiran aku. Tadi gue ngarang deh. Ceritanya gue ngarang deh bos lirik lagunya kan tapi enak ya. Oli maning bos, urang maning ya. Oli urang bae bos. Tangannya lan, patnya ini dingin urangnya. Cara untuk mematikan urang supaya nggak hidup. Kalau hidup nanti mencelat lagi lepas. Ini pecet ininya. Tuh, langsung mati. Urang telu bos. Rang. Oke bosku, kita sampai di sini dulu video kali ini.
dalam acara mencari kerang di laut karena waktunya sudah makin siang dan air laut pun air pasang, mulai pasang bosku. Jadi kita sudahan dulu. Berjalan di lumpur kayak gini, hati-hati bosku. Jangan terlalu cepat karena banyak cangkang itu. Kerang-kerang yang pada mati lah. Harus serba hati-hati. Kerangnya sudah rebus dan kita bajunya sementara nunggu bajunya kering tuh. Bajunya itu bos. Bajunya lagi dijemur dulu. Kebetulan saya bawa pakaian itu, baju salin lah. Nah ini bos, kerangnya sudah matang nih. Kerangnya sudah matang. Tuh kerangnya sudah matang bos. Udangnya tuh. Udangnya mau dimakan ini. Enak bos, udangnya gurih karena langsung diambil dari laut, langsung dimasak. Udangnya sangat gurih bos. Tuh. Nggak dikasih bumbu apa-apa bos, cuma dicuci pakai air laut, jadi nggak usah dikasih garam, enak. Bos, mangga, ukur, kerangnya ga? Lagi dimakan. Mau nggak, kerang? Enak kok. Mantul. Mantap betul. Ada yang mati ikut ke bawah. Mana sih mati bos? Ayo ke gawat. Jadi di pleka di sini lemah. Ini urip. Enak bos. Gurih. Yut, melemangan yut. Yut, melemangan ya, jadi kanggu. Enak sekali, bos. Ini rezeki anugerah dari Tuhan, bosku. Kita syukuri dan kita nikmati. Walaupun berburu kerang nggak dapat banyak, tapi setidaknya bisa memperoleh. Dan ini lagi dimakan. Alam sangat benar-benar membantu kita bosku. Dan ini diambil dari alam, langsung dari laut. Nah, ini termasuk bentuk kearifan lokal yang perlu kita lestarikan bosku. Kerang, kerang darah, oleh nyukucing laut, oleh gogo lagi dipangan.
Emang? Minum lagi, bos. Pokoknya makan di tempat kayak gini, bosku, nikmatnya 10 kali lipat dibanding kita makan di rumah. Kalau nggak percaya, silakan coba. Kalau mau ikut berburu dengan saya, silakan datang ke sini. Nanti saya ajak berburu. Oke? Oke, bosku. Kita tadi sudah makan kerang hasil berburu di laut. Dan tadi itu dapat kerang, dapat udang. Dan tadi udah direbus dan kita sudah makan. Nah, ini lagi ngopi dulu, bosku. Nanti setelah kita ngopi selesai, kita mau pulang karena cuaca di sini sudah mulai sore, bosku. Angin pun sudah mulai kencang bertiup. Angin lautnya tadi ketika saya naik ke darat itu lagi pasang, bosku. Jangan lupa, bosku, saya berharap pada bosku semua setelah melihat tayangan video ini, jangan lupa, bosku, like, subscribe, dan share agar teman-teman yang belum tahu jadi tahu, dan bosku semua yang telah men-subscribe agar selalu melihat video-video yang saya tayangkan. Ingat, bosku, like, subscribe, dan share adalah bagian dari ibadah, bosku. Oke, hanya seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, minum kopi. Bosku, bye-bye.